Bismillahirrahmanirrahim. Untuk assignment kami, kami telah memilih Sri Kandi Sumayyah binti Khayyat. Kita mulakan dengan biodata Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat adalah hamba kepada Abu Huzaifah bin Mughirah, iaitu seorang pembesar Quraisy dan telah menetap bersama Abu Huzaifah sejak kecil lagi, memandangkan beliau adalah seorang anak yatim piatu. Beliau telah berkahwin dengan seorang pemuda yang bernama Yasir bin Amir yang juga bekerja di bawah Abu Huzaifah. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anhu juga adalah orang pertama yang menyatakan keislamannya secara terbuka. Keluarga Sumayyah juga menerima penyiksaan yang berat demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sumayyah juga adalah seorang wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Seterusnya, bentuk siksaan terhadap Sumayyah dan keluarga. Berita pengislaman Sumayyah dan keluarganya telah sampai pada bangsawan Quraisy, terutama Abu Jahal. Lalu mereka menyerbu rumah Sumayyah. Keluarga Sumayyah ditangkap dan dibawa ke khalayak ramai untuk diseksa. Abu Jahal mengikat mereka untuk dibawa ke padang pasir dan tetap dengan keangkuhannya menegaskan bahawa dia tidak akan membebaskan keluarga Sumayyah sehingga mereka mengaku bahawa berhala adalah Tuhan mereka. Pakaian Amar, Yasir dan Sumayyah ditanggalkan lalu mereka diikat pada bongkah batu yang panas di panah-panahan matahari. Kaki dan tangan mereka diikat dengan ketat sehingga mereka tidak dapat bergerak. Kemarahan Abu Jahal makin meninggi apabila keluarga Sumayyah mengatakan bahawa mereka tetap akan beriman dengan kalimah La ilaha illallah. Abu Jahal dan pengikutnya mula menyebat tubuh Yasir, Sumayyah dan Amar dengan kejam. Berita penyiksaan keluarga Sumayyah sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW sehingga baginda dan Abu Bakar keluar bagi menyelamatkan keluarga Sumayyah daripada siksaan kejam Abu Jahal dan pengikutnya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dihalang oleh orang-orang Quraisy untuk membantu keluarga Sumayyah. Nabi Muhammad hanya mampu bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kamu semua dijanjikan syurga." Abu Jahal mengarahkan pengikutnya supaya memakaikan baju besi kepada ketiga-tiga ahli keluarga tersebut agar bahang matahari semakin menyeksa mereka. Mereka tidak pernah tergugat walaupun diseksa dengan siksaan yang teruk. Yasir, Sumayyah dan Amar merintih tiada Tuhan melainkan Allah dalam kesakitan memakai baju besi yang panas. Abu Jahal semakin geram lalu mengarahkan pengikutnya supaya meletakkan batu besar ke atas badan Yasir. Siksaan demi siksaan ke atas Yasir menyebabkan fizikalnya menjadi lemah. Akhirnya Yasir menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan menyebut nama Allah tanpa menerima agama berhala Abu Jahal.